Yang kedua, game yang kedua. EVOS hanya butuh satu poin lagi sebelum mereka merebut poin penuh dan menyusul Bigetron serta Onyx di puncak klasemen. So here we go. Game yang kedua. Geek Farm ID butuh poin penuh kali ini lawan EVOS sang tuan rumah. Betul, di mana satu poin sudah dikantongi oleh tim EVOS eSport. Betul sekali. So inilah dia game yang kedua. Agresif kayaknya bakalan main dari tim EVOS. Lihat di bottom lane, Dia udah mulai motong minionnya dari Rek dan juga dari Luminer. Mid lane, Ipin dan juga Val kayaknya bakal mencoba untuk membersihkan wave ini sempat mungkin. Tapi ada Petrify One-nya bakal dipukul. Tondros yang mana gak ada, tapi kali ini masih connect. First Blood-nya diamankan begitu saja di area mid lane daripada seorang Val. Unexpected banget damage-nya disekan oleh seorang Ipin dan juga Val. Yep. Tapi di sisi bottom lane, Rek dengan Luminer berhasil mencicil bottom turret. Sudah setengah aja sih. Sudah setengah di menit, belum satu menit bahkan. Di detik-detik awal bahkan kali ini langsung melakukan blocking minion tapi dibatalkan. Trap-nya masih connect karena Rek. Namun lihat di area top lane, gold buff-nya bakal diganggu banget sih kali ini sama tim Geek Farm ID. Mereka main lebih agresif kali ini. Ipin berhasil mengamankan satu buah gold buff di area top lane. Tapi di bottom lane masih benar-benar masih ada purify ternyata. Reverse dan gerakan backup yang cukup cepat ternyata. Luminar berhasil mendapatkan kill-nya. Kirito kayaknya bakal mencoba untuk membersihkan wave minion saja. Dia nggak mau terlalu agresif, tapi One bakal mendapatkan gold buff-nya di area bottom lane dan bakal balik ke area mid lane. Yes, dimana dengan rotasi yang cukup bagus juga. Akhirnya berhasil men-shutdown. Surprise, happy birthday Ducky. Langsung di slow di sana. Dipukul-pukul, Tondrosnya belum ada tapi masih ada puncture. Dan Paul berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Benar-benar luar biasa banget pergerakan dari seorang Ipin. Berhasil lagi-lagi mem-pick off ke arah seorang Ducky. Dengan kuvranya. Sandwich. Ipin datang kali ini. Bahkan ada arrow yang connect. Luminernya bakal diambil. Rek juga sama. Dua hero dari tim EVOS harus tumbang di area jungle bottom lane. Oh my god, semakin menguasai. Lihat langsung diamanin dengan ini kayak semuanya diambil. Jungle-nya diambil, kill-nya diambil, gold buff-nya diambil. Bahkan rotasinya masih connect. Ternyata arrow-nya karena Aura. Aura mencoba untuk bertahan penalti zone keluar. Ducky masih mencoba untuk bouncing ball. Menahan di lini depan. Tondros terlalu sakit di belakangnya. Langsung dibakar Ducky-nya. Jadi Ducky bakar kali ini di area mid lane. Tapi di area mid lane, Paul masih mau lebih ke area Falling Star pun dari Kirito. Arrow connect. Masih ada time journey. Dikejar dari belakang tapi lihat Tondros-nya sakit banget. Oh my god, dan sekarang Turtle bahkan sudah mulai diinisiasi oleh tim Geek Farm ID di menit yang kedua ini. Cukup agresif, sangat luar biasa banget, dan Turtle berhasil diamankan. But meanwhile, Rek berhasil mencuri satu buah objektif Turtle di area bottom lane. Yap, langsung saja dapat space, langsung dimanfaatkan dengan cukup cepat oleh Rek dan berhasil mendapatkan bottom turret. Ya harusnya lah, bisa dibilang kalau Sunny mau main agresif, dia minimal bergerak ke mid lane atau stay di lane, di bottom lane, dia ngambil tier yang kedua. Betul, tapi yang menjadi PR agak kesusahan juga kalau dia misalnya ada yang melakukan defense. Dari tim Geek Farm. Gold buff diambil tapi Hurricane Dance bakal kena karena Ducky. Bouncing ball digunakan, Tyrant Dress bakal keluar. Memberikan stun ke arah Instinct, tapi Ipinnya masih berhasil mendapatkan satu poin kill tambahan. Tapi ada Luminer. Connect karena Luminer. Masih ada time journey digunakan. Reverse time karena Ipin, Falling Star punya connect dua. Wanda juga kena trap, bakal di diving, bakal diajar. Soul Eater dari Polgarote bakal menumbangkan seorang Ipin di sana. Dapat satu poin tambahan asis lagi. Raunya connect kali ini, Wanda juga tumpang, tapi kali ini Aura berhasil men-shutdown satu. Reknya mencoba mengembangkan keadaan, tapi Rau dan trap dari Paul benar-benar ngeganggu banget untuk Rek. Benar-benar mengganggu banget pergerakan dari tim Geek Farm di awal game. Tapi ada time bomb yang sakit banget dari Luminer di area bottom lane. Solo kill Ipin. Ipinnya sekarat. Oh my god. Ada bom nyempil kayaknya di semak-semak. Makanya tiba-tiba dapat ya kan. Atau tadi kena reverse time juga. Iya. Damage-nya kan ada juga di sana. Aura masih belum ada penalty zone yang cukup memberikan inisiasi yang memukul atau menendang pergerakan dari tim Geek Farm ID. Sambil menunggu juga Kirito coba untuk membersihkan wave minion. Mereka mau ngambil mid lane secepat mungkin sih. Betul, karena dengan mid lane yang berhasil di take down itu bakal semakin ngebuka mereka space mereka. Time bomb lagi dipasang, maksimum charge keluar, reverse time karena Instinct. Instinct masih bisa roll ke arah belakang tentunya. Vidaga armornya keluar begitu saja. Pecah armornya kali ini. Ya, Turtle sebenarnya itu langsung saja diamankan oleh tim Geek Farm ID tanpa adanya
kontes. Ya cepet banget sih itu Bianes dengan adanya Lancelot. Damage-nya bakal cepet banget ke arah Turtle. Rek masih sendirian di arah bottom lane. Susah banget juga sih untuk ngambil Rek karena mau gimana pun Luminar selalu melakukan roaming ke area mid lane dan ke area bottom lane. Betul. Dari Luminar kayak dia mesti menjagain banget sih pergerakan dari Rek agar dia masih bisa sehat sejahtera. Sehat sejahtera. Betul. Waduh. Harus benar-benar jagain banget, diamankan agar Rek-nya bisa well farm dan Calamity Reaper diamankan sama Kirito kali ini. Mid lane bakal di-push tentunya pelan-pelan. Ipin coba untuk scouting ke area jungle-nya. Belum kelihatan pergerakan dari tim Gifam juga untuk melakukan inisiasi. Masih belum ada pergerakan dari kedua tim. Trap sudah didapatkan Dunky. Thousand Pounder gak connect. Hurricane Dance offensive around-nya connect. Tondro sakit banget karena Dunky langsung dieksekusi. Dengan menggunakan Ipin lah slotnya luar biasa. Time bomb langsung coba untuk dihajar. Luminer masih bisa menghindari around di area jungle bottom lane. Ini Dunky benar-benar dibonyokin banget sama tim Geek Farm. Empat kali tumbang dia gak bisa berbuat banyak. Benar-benar langsung di shuttle banget. Tapi Instinct bakal tumbang di area mid lane. Fall juga udah gak punya Hurricane Dance. Maximum charge langsung di cast aja sama Rek. Coba untuk memukul-mukul di area mid lane. Coba untuk mengusir pasukan dari Geek Farm. Yes, dan rushing shuttle dan Instinct. Satu persatu mulai terpick off. Masih bisa bertahan. Evos masih butuh lebih sih kalau pick off-nya kayak gitu. Betul. Masih butuh lebih banyak hero lagi yang diambil dari tim Geek Farm. Karena lihat, dari tadi, ini pop pattern-nya sama. Kirito di depan, coba untuk nge-bait atau nge-decoy. Tapi di belakang, Val sama Paul-nya udah siap-siap buat loncat. Iya, ditambah abis arrow-nya sebagai bait-baitnya. Bait-baitnya ini loh. Ini decoy-nya bagus banget sebenarnya dari seorang Kirito. Karena dia tahu dia punya Crossmon Shield, dia punya Stardust Dance juga. Tapi agresif Hurricane Dance, Dunky lagi-lagi terciduk. Bouncing Ball digunakan, apakah bisa bertahan? Maximum charge dikonekkan, tapi gak ada rasa. Mau langsung hilang lagi dari Dunky. 5 kali tumbang kali ini. Betul-betul luar biasa banget pergerakan dari tim Geek Farm. Tapi di depan, sepertinya Turtle lagi-lagi langsung diamankan oleh tim Geek Farm. Ini emang dapat lagi sih, dapat space-nya lagi dari tim Evos. Walaupun perbedaan kill-nya cukup jauh, 7 poin kill, tapi net worth-nya tidak terlalu berbeda jauh. Hanya beda 3.000 ya. Makanya, Instinct juga digangguin banget di area bottom lane. Ya, masih bisa mundur sepertinya Instinct. Mana trap-nya? Mana arrow-nya? Belum ada. Aura keciduk ternyata di area bush mid lane. Harus lebih bersabar lagi. Trap-nya bakal dilahap begitu saja. Row, gak bakal kena siapa-siapa. Maximum charge juga sama. Tapi Ipin bakal dikejar. Nice dodge, Sorbanya connect one. Bakal mencoba untuk mendapatkan satu kangga. Kayaknya lagi cooldown sih. Betul, dan mereka harus mundur. Ipin masih bisa selamat sedikit lagi darahnya. Aura dalam ancaman penalti zone kena 2. Hurricane Dance offensive ternyata langsung mengincar ke arah depan sana. Luminar masih bisa bertahan. Belum ada time journey yang dikeluarkan. Paul masih terkena maximum charge. Namun damage-nya juga tidak terlalu tinggi dari Rek. Yes, dan sementara itu Instinct di arah bottom lane. Dia melakukan solo split push, mendorong sedikit demi sedikit. Kirito, dipaksa Ignite Sense mundur loh kali ini. Luminer, sementara itu berhasil mendapatkan seorang Paul di sana. Thousand Pounder keluar, Luminernya masih bisa bertahan. Dengan menggunakan Time Journey, bahkan udah ada Winter Truncheon kali ini dari seorang Luminer. Langsung diamankan ya. Setelah berhasil dapetin satu kill. Rek-nya di arah top lane, bahaya banget. Rek-nya diciduk begitu saja. Unstoppable didapatkan oleh Kirito. Bahkan Dunky di sana muncul. Langsung ada Tyrant Revenge keluar. Tapi Dunky dalam ancaman. Akankah langsung di shadow power execute? Enggak, cuma butuh puncture sih. Taunters-nya keluar karena Luminar. Sakit banget damage-nya di sana. Core Smash bakal didiving. Falling Star pun kena 2. Langsung connect 2. Winter Dungeon masih ada. Tapi Luminar-nya bakal tumbang. 4 hero dari tim Evos harus hilang begitu saja. Ipin, Winter karena depan sana. Aura coba untuk execution strike. Penalty zone keluar karena belakang. Tapi Kirito masih bisa bertahan. Falling Star pun dibalikin. Aura ternyata gak bisa bertahan cukup lama. Malah Kirito, dia masih ada Crossmon Shield. Dan masih bisa survive. Oh my god. Dan Rek apakah bisa mengejar? Gak bisa. Oh my god. Buff-nya tercuri begitu saja. Semua buff langsung diamankan oleh Geek Farm. Paul juga berhasil ngedapetin. Wah. Buff yang ada di bottom lane. Ini God buff bakal diamankan sih. Betul, ini benar-benar unexpected banget. Dari seorang Ipin Lancelot-nya. Dan Kirito benar-benar cukup tanky banget di depan. Dinahan semua damage-nya, bahkan bisa mencicil dengan cukup cepat. Oke. Masih menunggu Arrow, gak kena siapa-siapa lagi kali ini dari tim Geek Farm. Paul masih coba untuk mencari situasi di mana dia bisa trap dan arrow dengan optimal.
Tapi lihat objektif terbesarnya, sudah setengah darah lagi. Gak ada yang follow up di sana, coba untuk defend dari Paul juga. Dan Lordnya bakal diamankan dengan cukup cepat kali ini. Bouncing ball digunakan sama Dunky. Dunky gak bisa, kabur tentunya. Oh, langsung ada seorang Molesky untuk Candace, dia bakal keluar. Double kill daripada seorang Kirito. 8 point kill, Ice Queen One diamankan. 28 detik tanpa aura, ini bakal jadi ancaman karena Lordnya sebentar lagi akan muncul dan bergerak ke area top lane. Rek juga lebih memilih untuk pulang, tentunya bottom lane sudah didapatkan. Oh my god, ini benar-benar mati kutus, ini gak bisa bergerak mana-mana. Dari Dunky, bahkan sampai 7 kali di pick off dia. Tidak bisa seagresif di game yang pertama. Oh my god, dengan line up yang luar biasa banget dari tim Geek Fam ID. Dan bahkan Val benar-benar nungguin ke area belakang sih, kayak oke, kita memang tadi sempat dapat pergerakan ke arah Dunky, tapi yang gue incar adalah auranya, men. Aura nggak boleh pulang, gue beri candence habis-habisan. Ini yang berbahaya untuk aura. Oke, tapi sekarang Kirito masih melakukan split push juga di area bottom lane. Row, nggak bakal kena siapa-siapa, decoy-nya juga nggak berhasil, tapi Kirito lihat ganggu banget, trapnya bakal keluar begitu saja, tapi Val di area top lane. Dia udah punya immortal, kalau mau loncat harus hati-hati, karena Hurricane Dance ketika immortalnya pecah, nggak bakal berguna di depan sana Hurricane Dance-nya. Yes, dan sepertinya bottom turret juga berhasil diamankan dan juga middle turret. Oh, bakal dihajar Tonros keluar, Luminarnya terkena habis, trap. Oh, masih Winter. Ada Winter Trance di sana. Paul-nya bakal dipukul mundur, masih bisa mundur. Arrow bakal keluar, final misal di kena tiga, tapi dibalikin begitu saja sama Wan. Di shutdown kali ini, ada Kirito datang. Kirito-nya bebas banget. Arrow bakal keluar, Dunky bakal tumbang lagi. Wan juga bakal menyusul tumbangnya seorang Dunky. Legendary diamankan sama Kirito. Falling Star Moon nyebrang ke area lainnya, coba untuk mengamankan satu buah turret, tapi kita dalam macam sakit banget dari Rek, dibalikin lagi crossbone shield keluar, bakal ada slow effect, Raw bakal connect karena aura, aura harus lebih berhati-hati, trapnya masih menahan, masih ada super minion bergerak ke area mid lane bakal diambil begitu saja sama Geekpop, coba untuk scouting lagi, coba untuk setup ulang lagi, time bombnya harus mengusir pergerakan dari member Geekpop ID. Dan mereka berhasil ngedapatin middle turret dari tim EVOS. Walaupun dari tim EVOS sudah berusaha cukup banyak untuk melakukan defense, tapi masih bisa diamankan turretnya oleh tim Geek Fam. Oh my god. Insting juga susah banget sih buat di takedown. Keras banget sih. Keras banget. Dunky juga keras banget. Dunky berkali-kali mencoba untuk meng-cancel Hurricane Dance-nya dengan menggunakan Tyrant Defense, tapi balik lagi, gak ada pergerakan optimal. Dan kalau melihat dari itemnya sih, ini udah jauh banget sih. Bahkan Kirito dan juga Ipin udah 10k net worth. Wow. Sementara kalau dari Rek dia baru 8.000, berbeda 2.000. One-nya juga masih 6.000. Masih 6.000 dan cukup kesusahan ya dari tim EVOS untuk melakukan defense. Ice Queen One, Genius One, bahkan ada Divine Glaive dari Rek, tapi kayaknya masih belum cukup sih. Betul. Masih butuh banyak banget sih kali ini. Ipin. Lihat sakit banget Tonros-nya. Langsung Phantom Execution. Keluar dari seorang Aura, tapi dibalikin. Terjebited sama Aura. Wan langsung melakukan eksekusi dengan cukup instan. Dengan menggunakan Shadow Blade Slaughter-nya. Dia nge-comboin Incandescence juga. Instant kill terhadap seorang Ipin. Dan Ipin gak punya Tonros lagi. Ternyata itu hanyalah umpan ya. Dari tim EVOS. Sedikit. Buying time, mengulur waktu di menit yang ke-13 ini. Sembari menunggu Lord juga. Pick off dari Geek Fam udah mulai hilang nih. Betul. Karena mereka kalau mau set up ke arah inhibitor turret agak sulit ya. Nah ini, replay di mana Ipin. Coba untuk mengincar aura dengan Tonros-nya. Puncture tapi lagi. Dunky dengan hiding ya. Hiding in the bus dari Dunky bagus banget. Ketika ada Tyrant Revenge keluar, langsung di penalty zone sama aura. Aura bener-bener ngambil air steel walaupun sedikit ya. Tapi masih ada execution strike, jadi ngebantu banget dari segi spell fame yang dimiliki sama Aura. Yes, dan sementara itu di sini Lordnya sudah spawn deh. Maximum charge, gak kena siapa-siapa, Lordnya sudah spawn di menit ke-13 detik 59 barusan. Betul. Woi, hati-hati Paul, hati-hati Paul, hati-hati, dia harus recall terlebih dahulu. Dia harus mundur, terlalu low HP. Terlalu bisa digeprek sama Lord ya. Itu sekali digeprek sama Lord bisa hilang. Langsung hilang. Dari line of down. Oh, Val terkena maximum charge. Terlalu sakit juga dari Rek. Hilang 4 bar begitu saja. Geek Fam pengen nguasain area Lord sih. Mereka mau set up dulu. Iya. Mereka gak mau ngebiarin tim EVOS kayak dengan mudah melakukan stealing. Oke. Okay. Dunky. Diganggu Dunky. Lagi-lagi di Hurricane. Dan sekarang belakang main masuk keluar. Dunky bakal tumbang.
Dan kali ini tumbangnya untuk 40 detik. Aura mencoba untuk nge-cancel di depan sana tapi gak bisa. Ada Kirito, time bomb digunakan. Rek-nya mencoba untuk mengganggu dari sisi lain. One-nya digilas, Insanity sama Instinct meledak begitu saja. Auranya tumbang. Tersisa 3 hero, kali ini Falling Star pun bakal kena karena Luminar. Luminar juga bakal menyusul, bakal digunakan. Tapi ada double kill dari Kirito. Paul-nya berhasil ditumbangkan. Tapi Pandem Execution karena One Hurricane. Oh my god, dijepit. One-nya gak bisa pulang kali ini. Langsung ini Peter terhajar. Tapi bisa di base terexpose. Falling Star Moon, rank-nya tumbang. Wipe out. Game 3 Israel. Game 3 Israel dan Geek Fam berhasil mencuri 1 poin.